Pekerjaan Produsen Pakaian, episode 67 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya. Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya, betul. Teman-teman, sekarang aku berada di toko pakaian. Nah, karena sedang berada di luar rumah, aku melakukan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Lihat deh pakaian ini. Bagus ya? Lisa suka dengan pakaian ini. Suka, tapi aku lebih suka pakaian yang dijahit ibu. Kalau begitu, nanti ibu belikan bahan kainnya. Wah, terima kasih ya, Bu. Oh iya, Bu. Apakah toko pakaian ini termasuk produsen pakaian? Iya, setahu ibu, toko ini juga menjual hasil produk buatannya sendiri. Mereka punya pegawai yang membuat pakaian-pakaian ini. Memangnya pekerjaan produsen pakaian itu apa saja sih, Bu? Lisa masih ingat kan bagaimana proses dari kapas menjadi pakaian? Masih, Bu. Petani kapas memanen kapas, lalu memilih biji kapas yang halus untuk dijadikan benang. Kemudian benang itu dibuat menjadi kain. Kemudian kain dijahit menjadi pakaian. Wah, hebat kamu. Masih ingat prosesnya? Nah, yang Lisa sebutkan tadi adalah pekerjaan produsen pakaian. Tukang jahit yang bekerja di rumah disebut juga produsen pakaian, meskipun hasil produksinya lebih sedikit. Jika diproduksi dalam jumlah besar, dikerjakannya di pabrik dan biasanya disebut pabrik garment. Oh, begitu. Teman-teman, sekarang sudah mengerti kan apa itu pekerjaan produsen pakaian? Sekarang aku mau melihat-lihat lagi pakaian yang ada di toko ini. Sebentar lagi, ibu mau memasak, dan Kak Nia masih belajar di kamar. Apa Lisa bisa belajar sendirian? Bisa, Bu. Ya sudah, nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke ibu ya. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum belajar atau melakukan aktivitas apapun, jangan lupa berdoa dulu ya. Ayo, kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pekerjaan produsen pakaian. Sekarang kita akan menulis tentang pekerjaan produsen pakaian. Perhatikan gambar ini. Apakah pekerjaannya? Iya, betul. Pekerjaannya adalah penjahit. Karena dia bekerja di pabrik pakaian, jadi kita akan menulis ini adalah seorang pekerja pabrik pakaian. Pertanyaan kedua, apa yang dia buat? Iya, tentu saja dia membuat pakaian. Jadi, jawabannya dia membuat pakaian. Kemudian, apa yang ingin kamu ucapkan kepada pekerja pabrik pakaian ini? Kalau aku akan mengucapkan terima kasih. Karena berkat pekerjaannya, aku bisa memakai pakaian yang bagus dan enak dipakai sehari-hari. Nanti kalian tulis juga jawabannya di buku tulis ya, teman-teman. Itu bunganya terbuat dari benang ya, Kak? Iya, lebih tepatnya dari benang wol. Biasanya, benang wol terbuat dari bulu domba. Oh, bukan dari kapas ya? Aku kira semua benang itu berasal dari kapas. Tidak, Dik. Benang tidak hanya terbuat dari kapas. Ada yang terbuat dari bulu domba dan menjadi benang wol. Ada juga yang terbuat dari ulat sutra dan menghasilkan benang sutra. Oh, begitu ya, Kak? Ternyata bahan pakaian itu terbuat dari berbagai jenis benang. Ayo kita menyusun huruf untuk melengkapi sebuah kalimat. Pilihlah salah satu huruf dari N, R, NG, T untuk melengkapi kalimat yang ada di gambar berikut ini. Kita lihat contohnya ya. Perhatikan gambar ibu yang sedang menjahit ini. Ada kata tukang jahit, titik-titik. Huruf yang tepat untuk kata tersebut adalah huruf T. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi tukang jahit. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Kalimatnya adalah kapas berubah menjadi benak titik-titik. Huruf apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ya, huruf yang benar adalah NG. Kalimat lengkapnya adalah kapas berubah jadi benang. Kita lihat gambar berikutnya ya. Kalimatnya adalah benang ditenun menjadi kai, titik-titik. Huruf apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Betul, yang benar adalah huruf N. Sehingga kalimat lengkapnya adalah benang ditenun menjadi kain. Kita lihat gambar terakhir ya. Kalimatnya adalah baju dijual di pasar, titik-titik. Huruf apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, benar sekali. Huruf yang tepat untuk melengkapi kalimatnya adalah huruf R. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi baju dijual di pasar. Ibu sedang membuat apa? Ibu sedang membuat arem-arem kesukaanmu. Wah, arem-arem, asyik! Arem-arem itu termasuk makanan tradisional kan, Bu? Betul sekali, Nak. Arem-arem adalah makanan tradisional yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, seperti Kebumen, Jogja, dan Solo. Kenapa kamu bertanya tentang makanan tradisional? aku ada tugas membuat kue atau makanan tradisional, Bu. Teman-teman, di daerah kalian pasti ada makanan atau kue tradisional, kan? Nah, pilihlah salah satu kue tradisional tersebut, lalu buatlah bersama orang tua, kakak, atau kerabat yang ada di rumah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tuliskan apa yang akan kita buat. Setelah itu, kalian tuliskan juga langkah-langkahnya. Misalnya, bahan apa saja yang diperlukan dan cara pembuatannya. Lalu, saat membuatnya, kalian dibantu oleh siapa? Nah, nanti setelah selesai membuat kue tradisionalnya, jangan lupa untuk ceritakan tentang kue yang kalian buat. Sekarang aku akan membuat arem-arem bersama ibu. Setelah ini kita akan lanjut belajar lagi. Temanku bernama Dino sedang bingung. Kita bantu dia yuk, teman-teman. Dino akan membeli barang-barang berikut di minimarket. Coklat harganya Rp5.150. Keripik harganya Rp3.500. Dan biskuit harganya Rp4.300. Jika Dino membawa uang Rp12.000, apakah uang yang dibawa Dino cukup untuk membeli semua barang tersebut? Kalau menurutku, uang Dino tidak cukup. Kita coba hitung satu-satu ya. Kita tambah satuannya dulu. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita tambah puluhannya. 5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian ratusannya. 1 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 9. Terakhir ribuannya. 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12. Total semua barang yang dibeli Dino adalah Rp12.950. Total belanjaannya adalah Rp12.950. Tapi uang yang Dino miliki adalah Rp12.000. Jadi, uang Dino kurang Rp950 untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang lain ya, teman-teman. Dino akan membeli barang-barang untuk membuat kue di minimarket. Tepung terigu harganya Rp9.500. Mentega harganya Rp7.800. Dan vanili harganya Rp2.250. Jika Dino membawa uang Rp20.000, apakah uang yang dibawa Dino cukup untuk membeli barang-barang tersebut? Kalau menurutku, uang Dino sekarang cukup. Kita tambah satuan dulu. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita tambah puluhannya. 0 0 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Untuk ratusannya, 5 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 15. Angka 1 kita pindahkan ke atas. Jadi, 1 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 19. Jadi, total semua belanjaan Dino adalah Rp19.550. Dan uang Dino masih ada sisanya loh. Kita hitung sama-sama yuk berapa sisa uangnya. Kurangi satuannya dulu. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Di puluhannya, 0 tidak bisa dikurangi angka yang lebih besar. Jadi, kita harus pinjam dari puluhan ribunya. Lalu, kita pinjam 1 dari ribuannya. Lalu, pinjam 1 dari ratusan. Baru bisa kita kurangi sekarang. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian 9 dikurang 9 sama dengan 0. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sisa uang Dino adalah Rp450. Ada apa, Nak? Aku mau menukar uang Rp10.000, Bu. Apakah Ibu punya uang yang nilainya lebih kecil? Ada. Sebentar ya. Ini. Totalnya Rp10.000 ya. Terima kasih, Bu. Tadi uang kakak hanya selembar. Kenapa sekarang jadi banyak, Bu? Jumlahnya memang banyak, Nak. Tapi nilainya tetap, yaitu sama-sama Rp10.000. Itu namanya menukar uang dengan pecahan yang lebih kecil. Wah, ternyata begitu. Mirip sekali dengan soal yang harus aku kerjakan, Bu. Oh, soal yang seperti apa? Seperti ini, Bu. Aldi ingin menukar uangnya yang berjumlah Rp5.000. Dia ingin menukarnya dengan beberapa uang kertas dan uang koin. Bagaimana ya caranya, Bu? Ada banyak caranya, Nak. Cara pertama adalah menukarnya dengan 2 lembar uang Rp2.000 dan 5 uang koin Rp200. Karena Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp4.000. Dan Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp200 ditambah Rp200 dan ditambah Rp200 lagi sama dengan Rp1.000. Jadi, Rp4.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp5.000. Apa ada cara yang lain, Bu? Ada dong. Bisa juga menukarnya dengan 2 lembar uang Rp2.000 dan 2 koin uang Rp500. Karena Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp4.000. Dan Rp500 ditambah Rp500 sama dengan Rp1.000. Jadi Rp4.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp5.000. Dan cara ketiga adalah menukarnya dengan 2 lembar uang Rp1.000 dan 6 koin uang Rp500. Karena Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Dan Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah Rp500 ditambah lagi Rp500 sama dengan Rp3.000. Jadi Rp2.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp5.000. Nah, selain ketiga cara tadi, ada juga cara-cara lainnya. Nanti teman-teman di rumah bisa mencobanya dengan menukar uang ke ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah. Kalau Lisa bagaimana? Sudah mengerti? Iya, sekarang aku sudah mengerti, Bu. Wah, hari ini aku senang sekali karena banyak hal baru yang kita pelajari. Teman-teman, ingat untuk mengisi lembar refleksi ya. Baiklah, sampai berjumpa besok teman-teman. Dadah! Teman-teman, ayo kita ingat lagi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenal pekerjaan produsen pakaian, menulis nama pekerjaan produsen pakaian seperti yang ada di gambar, melengkapi huruf pada kalimat yang sesuai, membuat kue tradisional bersama ibu, memperkirakan jumlah barang dan uang yang kita miliki, dan menukar sejumlah uang kertas dan uang koin dengan nilai yang sama. Banyak ya, kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Bigfoot, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.